Pada episode sebelumnya, kita telah melihat Boboiboy berhasil mengalahkan hantu Wewe Gombel. Kak Ros, Power Rangers dan Upin yang ingin mengantar Kak Ros akhirnya mereka bisa sampai ke Profesor Alpha. Namun sayang Profesor tidak sanggup menyelamatkan Kak Ros, lalu bagaimanakah keadaan Kak Ros? Mari kita saksikan bersama. Di suatu pagi yang cukup cerah, Upin dan Boboiboy mereka berdua sudah siap berpetualang untuk mencari ramuan yang disarankan oleh Profesor Alpha agar mereka bisa menyembuhkan Kak Ros yang sedang sakit-sakitan. Akhirnya mereka berdua berangkat meninggalkan desa, mereka menuju hutan Kalimantan yang dimana rumornya, bila orang sudah masuk hutan tersebut mereka tidak akan bisa lagi kembali. Setibanya di tempat tujuan, mereka langsung disambut dengan hantu kunyang yang menyerang mereka. Boboiboy dan Upin kewalahan menghadapinya karena hantu tersebut sangat kuat. Akhirnya mereka berdua meminta bantuan kepada penonton untuk membacakan doa. Ayo kita bantu mereka dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berhasil mengalahkan hantu kunyang tersebut. Lalu perjalanan untuk mencari obat buat Kak Ros mereka lanjutkan. Dan tibalah mereka di sebuah desa yang belum banyak orang tahu semua tentang desa itu. Desa yang berada di dalam hutan Kalimantan, apakah ini orang Dayak asli? Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Upin dan Boboiboy disambut dengan baik? Jangan lupa saksikan besok dan terima kasih sudah mendengar cerita kali ini. Sampai jumpa.